Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy. Channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Bella, pada kesempatan kali ini saya akan membuat pakan racikan ciplek ya teman-teman ya. Yaitu saya menggunakan leopard warna hijau ya. Leopard warna hijau. Terus tepung kroto ya. Terus susu denko-nya 2. Nah, karena bahan lain enggak ada, termasuk tepungnya enggak ada, saya ganti dengan pour super pit ya. Saya ngambil 3 sendok, saya haluskan. Nanti saya buat campurannya, buat racikannya. Dan ini minyak ikan ya, teman-teman ya. Minyak ikan nanti akan saya aduk. Bella, langsung saja kita aduk minyak ikannya. Langsung aja teman-teman ya. Jadi untuk ngaduknya ini karena apa? Ini langsung kita campur di sini ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk ngaduk minyak ikannya nanti ngambil beberapa atau sedikit gitu. Jadi biar enak. Jadi teman-teman ciplek mania itu ada yang tanya apakah bisa leopard hijau, bisa. Saya bilang bisa, tuh kan. Ini hijau ya teman-teman ya, leopard hijau. Oke teman-teman, terus ini kita campurkan dulu ya, super pitnya kita campur. Terus kita kocok dulu ya teman-teman ya. Sudah bercampur ya teman-teman ya. Bornya sudah bercampur. Kita sekarang mau mengaduk minyaknya ya teman-teman ya. Sedikit saja buat mengaduknya ya. Supaya bisa menyatu ya teman-teman ya. Tujuannya hanya itu. Bisa menyatu dan bisa menyatu dengan racikan yang lain. Kita ambil 5 butir ya teman-teman ya. Hasil 5 butir ya ini. Oke, minyak ikannya sudah kita tuang ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang aduk ya, diaduk minyak ikannya sampai rata. Sampai enggak berbentuk air ya, harus berbentuk pur. Jadi harus diaduk sampai rata dan kering ya teman-teman ya. Biar kering harus ditambah pur. Jadi nanti minyak ikannya itu menyatu dengan pur. Kalau udah menyatu baru dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Itu teman-teman ya. Dan ini saya nggak pakai telur teman-teman ya. Jadi teman-teman biar nggak penasaran, jadi pakai pur hijau bisa nggak? Bisa. Terus nggak pakai telur bisa, bisa. Nggak pakai minyak ikan bisa, bisa. Yang penting
ada tepungnya. Nah, itu yang penting ya, teman-teman. Ada tepungnya, tepung kroto, tepung kelabang, tepung jangkrik. Kalau enggak ada ya salah satu aja enggak apa-apa, cukup. Dan bisa ditambahkan dengan pure high protein yang lain ya. Itu, teman-teman ya. Jadi semuanya itu bisa ya. Semuanya bisa. Ini eksperimen-eksperimen yang saya lakukan, yaitu supaya teman-teman Ciplek Mania atau Kicau Mania itu kalau bahannya susah bisa menggunakan alternatif lain ya, teman-teman. Jadi nggak harus seperti yang di vlog saya, tapi ada alternatif lain. Nah, kalau misalnya pengen apa mencoba racikan saya, bisa WA saya, nanti saya buatkan gitu ya. Untuk bahan-bahan nanti akan saya tampilkan di deskripsi ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memandang ya, ini mahal enggak gitu kan. Kalau mahal ya enggak usah gitu kan. Nah, kalau penasaran pengen nyobain ya silahkan, enggak apa-apa. Untuk jasa racik begini nih, yang raciknya seperti ini dan sebagainya, itu saya serahkan kepada Kicau Mania sekalian ya, terserah saja berapa memberikannya kan gitu. Kalau Ciplek Mania itu ikhlas, saya mengerjakannya semangat gitu ya, teman-teman ya. Jadi berapapun akan saya proses gitu, teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah halus ya. Ini udah halus, udah menyatu ya. Sekarang kita tinggal mencampur ya. Tinggal mencampurkan semua bahan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini agak berisik ya. Ini bocah lagi main sepatu roda, jadi berisik. Ya, mohon maaf teman-teman ya. Maka kondisinya seperti ini. Ya gitu teman-teman ya. Sekarang kita campur, kita masukkan jadi satu. Oke, kita campurkan lagi ini tepung krotonya. Tumpah teman-teman, salah. Jadi kita campur ya teman-teman ya. Ini kita aduk, kita shake dulu ya. Ini susu Denko-nya 2 supaya bisa mempercepat putihnya dada ciplek semi. Kalau untuk ciplek yang lain, ciplek gunung, ciplek sawah, satu aja udah cukup ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu diputihkan karena dadanya sudah putih ya teman-teman ya. Sekarang kita campurkan. Ini susu bubuk putih ya teman-teman ya. Jangan yang coklat. Susu bubuk putih. Oke. Kita shake lagi. Ini sampai menyatu ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah rata kita tuang ya, kita jadikan 2 tempat ya, biar enak ya teman-teman ya. Demikian teman-teman, apabila ada yang tanyakan silahkan ditanyakan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.